Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menggelar sidang lanjutan terhadap terdakwa mega korupsi BTS 4G mantan Menkominfo Joni G. Plate. Agenda sidang adalah pemeriksaan lima orang saksi dan jaksa penuntut umum. Lima orang saksi dari jaksa penuntut umum terkait pembangunan proyek BTS 4G. Sidang lanjutan dugaan korupsi BTS 4G dengan terdakwa Joni Plate digelar Selasa siang. Agenda sidang untuk periksaan lanjutan Selain dua pejabat, Bakti Kominfo Jaksa juga menggali keterangan dari lima saksi baru dalam sidang. Kelima saksi adalah tenaga ahli di Kemenkominfo. Mereka adalah Muhammad Amar Herul Umam, Muhammad Ivan Riansa, Kalamullah Ramli, Iketut Suyasa, dan tenaga ahli Tower Os, tenaga, tenaga ahli Tower Oske Rudianto.